الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما، اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سكالا بوجيان سكالا سانجونان سكالا كتاتا دان كباتوحان wilayah dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya saya ucapkan jazakumullah khairan jazak bagi permasalahan surau masjid. Surau. Okey. Surau berdarah masjid. Okey. Dan juga semua hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa untuk kita meneruskan perfungsian kita. Semoga dengan keikhlasan, kesungguhan dan istiqamah yang kita menuntut ilmu dari Allah ini, kita amat mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang betul dan benar, dan moga juga diberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan diberikan kepada kita kekuatan, daya dan upaya untuk beramal dengan setiap ilmu yang diberikannya kepada kita. Allahumma amin. Hari ini bab 65. Betul. Bab 65, unsur terpenting dalam seni mempengaruhi manusia. Bab depan ini kita bicara bagaimana kita menjalankan tanggungjawab al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu yang dikatakan sebagai seni mempengaruhi manusia. Ya? Kita nak mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Kita nak mengajak manusia meninggalkan kemungkaran. Nah, itu konsep insan atau ciri insan yang terbaik. Kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita kena ingat tu. Kita hanya akan jadi manusia yang terbaik jika kita berjaya mempengaruhi manusia, membawa mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada yang mungkar. Itu tugas insan yang berjaya, insan yang paling mulia, insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebelum itu pasti kita sendiri pun kena berjaya mempengaruhi diri kita, membawa diri kita kepada yang ma'ruf dan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang mungkar. Jadi bermula ku anfusakum. Mulanya diri kita, pengaruhi diri kita. Jangan biarkan diri kita terpengaruh dengan perkara-perkara lain. Environment, persekitaran. Sekarang ni benda-benda yang viral, trending. Jangan terpengaruh. Kita yang patutnya mempengaruhi. Sebab kita orang Islam, kita belajar. Kita ada agama, kita ada peraturan. Kita sepatutnya kita yang menurut orang lain. Sepatutnya orang lain menurut kita. Ku anfusakum. Kemudian bermulakan dakwah kita. Kerja mempengaruhi manusia. Ku anfusakum ahliku. Mulakan dengan ahli kita. Ahli keluarga kita. Memang itu lebih sukar. Sebab itu dimulakan. Kita nak dakwah orang lain memang senang. Kan? Nak dakwah adik beradik susah. Nak ajak adik dengan ceramah kita. Itu ustaz. Nak ajak adik kita dengan ceramah kita. Mau dia dengar? Jangan ada. Ada, tapi jangan. Susah nak cari. Nak ajak isteri datang ceramah kita pun kadang-kadang susah. Saya tahu dah bang, apa ngajak apa, saya tahu. Bukan, penat sikit hari ini. Contoh, ini bukan kata saya dia, alhamdulillah, isteri orang lain buat. Okay? Nak ceritanya cabaran. Berdakwah kepada ahli keluarga lebih berat. Sebab mereka kenal kita, mereka tahu kita. Okay? Maksudnya isteri kita, dia tahu kita adalah abang macam mana. Sebab tu saya didik diri saya ikut apa yang dibuat oleh Dr. Syafiq.
Dr. Syafiee kalau boleh di mana pergi kuliah dia akan bawa isteri dia. Yang boleh lah, yang sempat. Saya pun kalau boleh nak gitu juga. Dia kalau pujuk sudah datang, dengar. Supaya kita berhati-hati. Aku cakap rumah aku tahu ni. Jadi kita terdorong untuk menjaga kata-kata kita supaya kita buat apa yang kita cakap. Bukan takut pada dia, tapi kita takut diri kita. Cakap tapi tak buat. Kadang-kadang bawa anak-anak sekali dengar. Nak bawa selalu tak boleh. Tapi sekali-sekali kita bawa dulu. Kalau bawa selalu nanti kat rumah pun bayar ceramah, kat luar pun bayar ceramah. Dia boring pula. Tak habis-habis ayah ni. Asyik kena je aku tadi. Jadi kita kena, dakwah ni kena ada hikmah dia kan. Kena ada cara dia. Betul kat isteri, sebab tu ahli keluarga ni. Kadang adik-adik gitu kita ajak datang. Dia tak mahu. Kalau berkenuri dia datang. Kata datang ada kenuri kat rumah ni, marilah datang mereka. Kadang-kadang dia ada peluang buat kenuri tu bagi tazkirah. Kata ini sebab dia panggil kita. Jadi, kadang-kadang ini cabaran. Sebab tu Allah mulakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan maknanya kita tak ada tanggungjawab untuk berdakwah pada orang lain. Tapi ini tanggungjawab yang besar dan ini lebih sukar. Sebab tu tengok para Nabi banyak diuji dengan keluarga mereka sendiri. Okay? Nabi Adam diuji dengan anak dia sendiri. Okay? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, isteri dan anak sekali. Okay? Isteri dan anak. Nabi Nuh anaknya. Okay? Kemudian, Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ayah dia. Nabi Muhammad dengan ahli keluarga dia ramai. Bapak saudara dia, pakcik-pakcik dia yang membesarkan dia. Tak beriman dengan dia. Jadi dakwah ni tuan-tuan, dia lebih tercabar dengan ahli keluarga. Kadang-kadang ada orang dia boleh di luar, dalam keluarga dia boleh cakap. Tapi dalam keluarga dia tak boleh cakap sebab dia tahu kekurangan diri dia sendiri. Baik. Jadi kita nak beritahu sekarang ini unsur terpenting. Sebelum tu, sebelum pergi. Dan dakwah ini matlamatnya mengajak manusia kepada ma'ruf dan mencegah mereka daripada mungkar. Maksud dia apa? Udu'u ila sabili rabbik. Kita menyeru manusia kepada jalan Allah. Bukan jalan kita. Bukan ma'ruf atau mungkar yang kita faham. Tapi sebagaimana yang dikendaki Allah SWT. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Setiap usaha dakwah kita mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kita. Yang ini kadang-kadang kita terpedaya, kita tertipu. Para da'i, para pendakwah, kadang-kadang dia lebih mengajak manusia ikut pada dia. Ikut apa yang dia nak. Ada banyak faktor, baru dia bincang sebenarnya. Banyak faktor, kenapa kadang-kadang dakwah ni, da'i ni kadang-kadang dia mengajak manusia kepada diri dia. Ada setengah sebab dia memang ada diri dia nak jadi terkenal, nak disanjung. Dia tak mahu orang lain lebih terkenal dan lebih hebat daripada dia. Jadi dia akan ajak manusia berdiri dia. Dia akan kumpul seramai mungkin followers istilah sekarang ni. Berbagai wasilah dia gunakan. Dan dia akan berbangga dengan ramainya orang yang mengikut dia. Satu. Kedua, sebahagian da'i, bukan semua, yang menjadikan usaha dakwah ini sebagai mata pendapatan. Dia jadi punca kedua dia, makan minum dia. Jadi dia akan menyeru manusia mengikut kehendak manusia demi menjaga perlunasi dia. Dia tak berani cakap yang benar, dia tak berani nak menegur kesilapan dan kesalahan. Dia akan cuba ceramah dalam istilah play safe. Nak jaga je. Jangan sampai orang tak suka dengan dia ceramah, nanti dia tak ada ceramah, dia tak ada pendapatan. Ada juga. Okay? Dan macam-macam lah sebanyak kategori. Kami baru ni ada perbincangan mengenai masalah ini yang berlaku sekarang ini. Ada da'i dia, lillahi ta'ala, dia akan menerangkan kebenaran, menyampaikan apa yang Allah hendak, walaupun yang mendengar tak senang hati, tak suka. Itu ramai. Ramai yang tak suka, bukan ramai yang menyampaikan tu. Yang menyampaikan kebenaran tak ramai. Ramai orang tak suka kalau kita ceramah, cikap tu. Sebut yang benar. Jadi, panah telinga, tak sedap, boring, nama-nama kena tukar. Ditamatkan. Tapi ada Allah bagi golongan di kalangan para da'i yang mereka tidak takut kecuali Allah SWT. La yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Okay? Itu da'i yang menyeru manusia kepada Allah. Tapi tak ramai. Tak ramai da'i seperti itu. Dan tak ramai pula orang yang suka da'i seperti ini. Mereka suka da'i yang mengikut kehendak mereka. Meraih kemahuan mereka. Ini masalahnya. Baik. Jadi kena jelas dulu. Nah, jadi kuntum khairu ummah, mengajak manusia kepada ma'ruf dan munkar berdasarkan peraturan Allah.
bukan berdasarkan kita rasa apa yang kita nak. Okay. Sekarang ini ada berbagai lagi cabaran kita di zaman akhir zaman ini, banyak zulumat. Okay. Demi nak menjaga kepentingan satu pihak, banyak perkara-perkara yang merupakan kemungkaran tidak ditegur dengan atas alasan rahmatan lil alamin. Ini kena bahaya ni. Tak boleh, jangan tegur-tegur, jangan biarkan, itu hak masing-masing. Kita agama rahmat, agama mana pun kasih sayang. Jangan ambil tindakan dan sebagainya. Okay? Sebenarnya lebih kepada mementang menjaga kepentingan sendiri. Ini talbisul iblis. Iblis dia memperdaya kita, kaburi hati kita. Sehingga mata kita tak nampak yang batil itu batil. Tak nampak yang hak itu sebagai hak. Jadi tukar habis. Ha? Jadi, wajak pasambung. Agama jangan dibuat gitu. Wajak pasambung tak apa. Yeah? Tapi agama jangan jadi wajak. Ini pernah jelas. Jadi bila unsur terpenting dalam seni mempengaruhi manusia, dia tulis sini, inilah rahsia kekuatan ikhlas. Bateri dia, power dia, yang akan kita jaga bila kita berdakwah di lain tanah, yang akan membawa kita kepada Allah, ialah keikhlasan. Itu dia. Jika ada tujuan-tujuan yang lari daripada landasan ikhlas, itu yang jadi bermacam-macam bentuk lain. Okay? Benda itu jangan heran, jangan pelik. Sebab jalan ikhlas ini jalan orang-orang yang terpilih. Mukhlisin, jalan orang-orang yang terpilih. Bukan semua orang boleh semudah-mudah itu menjadi mukhlisin. Jangan heran kalau ramai orang kita nampak jelas tak jujur, tidak ikhlas. Pernahkah kita mempromosikan suatu produk? Cuba tanya kita, diri kita, apa tujuan kita mempromosikannya? Tentulah untuk mempengaruhi manusia membeli produk tersebut. Mestilah kita jual apa pun. Ya, kita jual rojak macam-macam sekarang ni kan. Rojak cheese. Nak cari orang rojak cheese, bukan cheese yang cheese berdebar tu. Ya, pisang goreng cheese. Kita promosikan satu benda yang baru supaya orang tertarik nak beli. Sebab semua orang nak jual pisang ni. Eh? Persaingannya besar. Kita kena buat satu yang berlainan, promosikan sesuatu yang agak lain, menarik. Ha, itu dalam bisnes buatlah, tak apalah. Selama mana tidak haram, tidak haram. Ha, tidak haram dan tidak memudaratkan. Buatlah, kamu nak buat original cheese ke, atau nak buat apa benda pun. Dalam urusan dunia, kita boleh buat. Selama mana mematuhi syarat. Tapi nak menarik manusia pada agama, kita tak boleh buat macam tu. Ha, jangan salah faham. Nak tarik manusia datang ke masjid, bawa Iron Man. Jangan. Tak kena. Bawa Upin Ipin. Majlis Maulid Rasul. Jangan buat begitu. Tapi orang buat. Nak narik manusia datang ke masjid, bawa artis. Jangan. Kurang manis bahasa umumnya lah. Kita, ini rumah Allah. Siapa yang datang rumah ni, niatnya mesti kerana Allah. Dia tak mau datang, dia dengan Allah. Kita nak ada rijalun, fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Tak kira sikit ke ramai, tak penting bagi Allah. Allah nak rumah dia diisi oleh laki-laki yang cintakan kesucian, tauhid, ikhlas. Mereka sentiasa mengucikan mereka daripada diri mereka daripada syirik, daripada riak, daripada selain Allah Ta'ala. Dan Allah suka pada orang yang sentiasa menjaga kesucian hati mereka, kemurnian hati mereka, ikhlas, tauhid mereka. Kita tak ada bertanggungjawabkan untuk pastikan masjid kita mesti penuh. Itu bukan tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab setiap individu datang mengimarahkan masjid. Bukan tanggungjawab kita. Kita mungkin boleh mencari wasilah cara untuk memotivasi manusia datang ke rumah Allah. Tapi tertakluk pada syarat. Jangan kita buat perkara-perkara macam tadi contohnya sekarang ni. Nak ajak orang datang Masjid Maulid Rasul, bawa Iron Man, bawa Upin Ipin, bawa apa yang main gasing itu, blade. Yang itu pun buat acara Maulid Rasul untuk ajak anak-anak datang ke masjid. Mungkin mereka fikir baik, tapi sebenarnya perkara itu tidak tepat. Kita mengajak, niat ditukarlah. Kenapa datang masjid? Pasal ada Iron Man, pasal ada itu. Kita dah ajak kecil lagi anak-anak ini datang ke rumah Allah, tapi tujuannya bukan kepada Allah. Lama-lama dia tak akan datang kalau tak ada perkara-perkara selain kepada Allah. Itu yang jadi masalah bagi kita. Betul? Jadi, tentulah untuk mempengaruhi manusia melalui produk tersebut. Kita menggunakan berbagai-bagai alasan untuk cuba mempengaruhi manusia.
produk ini bagus untuk kesihatan dan sebagainya. Awet muda lah, ada apa dia panggil testimoni yang banyak lah. Lebih baik daripada orang lain lah. Harga berpatutan dan sebagainya. Kalau benda tu benar, tak masalah lah. Antara orang yang tidak akan mendapat, yang akan mendapat perlindungan besok di akhirat, di bawah arasy Allah ialah orang tajir as-sadiq. Peniaga yang jujur. Kalau peniaga yang tak jujur, maknanya apa? Besok susah di akhirat. Jadi tidak boleh menipu dalam perniagaan. Dilarang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang sahabat dia menjual buah tamar. Dia jual buah tamar, di atas tu buah tamar yang elok, yang bawah buah tamar yang basah. Jadi Nabi masukkan tangan dia, Nabi ambil yang bawah. Kenapa kamu tutup yang ini? Di situ datang hadis, laisa minna man, apa dia? Man ghasyana laisa minna. Siapa yang menipu kami, mereka tidak, bukan dari kalangan kami. Man ghasyana laisa minna. Okey, jadi contoh. Jadi kita nak ajak manusia kebaikan, tak boleh guna jalan-jalan yang batil. Walaupun niat kita betul, nak ajak manusia kepada Allah. Kita kena bawa manusia kepada Allah, ikut jalan Allah. Okey, ikut laluan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Kata kepada Muhammad, ini dakwah, ini jalan aku. Aku menyeru manusia kepada Allah. Dakwahku ialah jalan menyeru manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan menepati peraturan Allah. Itu maksud ala basirah. Dengan menepati peraturan Allah. Kita tak boleh ajak manusia kepada Allah tapi ikut cara kita. Allah tak izinkan. Time. Malah alasan kita beri kadang-kadang lebih suci lagi. Contohnya kita mengatakan Islam menyuruh kita makan makanan yang terbaik. Begitu juga kita mengatakan berniaga boleh meningkatkan ekonomi Islam dan banyak lagi. Secara umumnya, dan apa juga aktiviti yang kita lakukan, semuanya mengharapkan kebaikan dan manfaat daripadanya. Bagaimanapun Al-Quran menggariskan bahawa setiap aktiviti hanya aktiviti hanya akan mendatangkan kebaikan sekiranya dia mendapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini macam-macam orang kempen. Semuanya makanan sunnah, tu sunnah, ini sunnah. Kopi sunnah ada, aiskrim sunnah ada. Itu yang masalah. Tiba-tiba aiskrim sunnah. Aiskrim sunnah pasal dia letak buat tamah. Tak boleh macam tu. Tapi dalam bisnes ni kan, dia nak tarik orang. Macam-macam. Kita kena jujur. Kita tak boleh semenang-menangnya. Memang Islam suruh makan boleh berhasiat. Memang apa yang Nabi makan itu memang baik untuk kita. Memang baik untuk kita. Kita tak ragui bukan semua. Nabi, manusia terpilih, Allah dah bagi dia hidayah untuk makan yang terbaik. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, itu terbaik. Tapi Nabi ni, walaupun Allah bagi dia peluang, dia tahu bukan makan yang baik, ada tak dia pernah makan macam kita? Dia makan buah tamar sampai 10 biji ke sampai kenyang-kenyang. Makan madu, 3 botol habis dengan telur, dengan lada hitam lagi. Ada macam tu. Rahsia kesihatan Nabi, makan yang terbatas. Kita atas nama sunnah, kambing balur satu besin lah ni. Atas nama sunnah lah, makan habis contohnya. Akhirnya sakit juga dengan kambing. Apa ni makan sunnah pun sakit juga. Okay, tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku perkara macam ni dan itu yang banyak berlaku. So jangan kita gunakan agama untuk mempromosi barangan kita. Jangan, kalau silap. Sebab tu kalau ada usaha untuk memurnikan apa perniagaan yang dilibatkan agama tu memang baik. Memurnikan, bukan langsung tutup perniagaan. Memurnikan. Kita tak halang orang Islam berniaga. Tapi jangan menyalahgunakan nama agama, rasul dan sebagainya. Kena benar-benar jujur. Kena benar-benar jujur. InsyaAllah kalau kita jujur, rezeki Allah yang bagi. Jangan takut. Rezeki kita, Allah berkati. Itu yang penting. Itu berdasar perniagaan kita. Kita niaga bukan nak untung. Kita kena dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT firman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Amanu taqwa, menjadikan Al-Quran sebagai peraturan, manual hidup. Hudan lil muttaqin. Itu makna luas dia. Biasa kita faham takut kepada Allah. Kamu takut bagaimana? Sebenarnya kamu tahu kamu akan jawab takut, kamu mesti jadikan Al-Quran sebagai peraturan hidup kamu. Baru kamu tahu bagaimana takut kepada Allah. Itu masuk dia.
Okay? Sebab tu Allah sebut hudalil muttaqin. Al-Quran ini manual, panduan, peraturan bagi orang bertakwa. So bila Allah kita jadi so kita takwa, maknanya wahai manusia, kamu kena ikut peraturan-peraturan Quran. Jadikan Quran sebagai manual dia. Macam mana jika kau sebagai manual? Kamu kena belajar lah. Belajar betul-betul, serius. Baru kamu dapat bertakwa. Wa bertawu ilaihin wasilah. Kemudian carilah wasilah itu, jalan-jalan dalam setiap aktiviti penghidupan kamu untuk mendekatkan dirinya, diri kepadanya. Usaha kamu setelah kamu memahami peraturan Allah, mestilah mengajak manusia mendekati Allah. Kamu meniaga untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Kamu buat apa saja pun. Bercakap, berbuat perbuatan, apa saja pun tujuannya untuk mendekatkan diri kita dan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang kita selalu terlepas pandang. Terlepas pandang. Mungkin kita tak faham. Sebab apa kita tak faham Al-Quran, kita tak belajar Al-Quran, kita tak dapat hubungkan Al-Quran untuk apa dia menjadi manual kehidupan kita. Wajahidu fi sabilillah. Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh melakukan apa dia aktiviti-aktiviti untuk mendekatkan diri kepada Allah di jalannya. Kita kena bersungguh-sungguh. Bila kita buat satu perniagaan, bersungguh-sungguh, jangan melepaskan batuk di tangga. Jangan meniaga apa anak-anak di ayam. Kalau buat satu perkara pun, perniagaan atau apa sajalah pekerjaan, kita kena jadi orang yang mutqin. Allah suka seorang hamba yang bila kerja, dia kerja atqana. Dia mutqin, dia bersungguh-sungguh, dia tekun. Itu ciri orang yang bertakwa. Orang yang kena ikut peraturan Quran, dia mesti memang nampak dia serius. Dia komit dengan pekerjaan dia yang berada dalam landasan peraturan Allah SWT. Beres. Allah akan bimbing dia sebab dia bersungguh-sungguh. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh, jujur untuk berjalan mengadakan melakukan perbuatan atas jalan Allah, Allah pasti akan bantu dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jelas ayat-ayat Allah Taala. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan usaha-usaha, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan beri petunjuk kepada dia. Kami akan tunjukkan dia. Okay? Jadi bila Allah yang berikan kita panduan, petunjuk, maka kita tidak akan rugi. Dunia dan akhirat. Ini masalahnya kita, kita buat satu baik, satu perkara yang kita rasa baik, tapi tak berdasarkan petunjuk daripada Allah. Akhirnya kita banyak buat perkara-perkara yang sebenarnya di sisi agamanya itu satu perkara yang tak benar. Tapi orang kena semua orang macam tu lah ni, yang berkopiah ke berjanggut pun buat macam tu juga. Okay? Maka rasa tak salah. Itu bahayanya. La'allakum tuflihun. Dengan inilah je satu jalan untuk kamu berjaya. Jika kamu bertakwa, iaitu mengikut landasan Al-Quran, berusaha bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah SWT, inilah jalan untuk kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Tak ada jalan lain. Tuan-tuan nak berjaya dalam bidang pun, ini panduannya. Ini ayat dia, antara ayat-ayat dia. Kita tak suka, kita rasa nak berniaga, kita pergi jumpa orang-orang yang terberjaya dalam perniagaan, yang punya empire perniagaan yang besar. Wah, kita sanggup nak dengar kata-kata dia, nak dapat latihan pada dia, dengar motivasi dia, padahal ayat-ayat Quran jauh lebih hebat. Kadang-kadang kita baca Quran, diterangkan, perniaga apa macam tu Ustaz, susah, sama sekarang mana boleh macam tu. Kan? Kita meniaga tak untung lah. Apa guna meniaga tak untung? Apa mana berjaya kalau kita sekadar buat tu, macam tu saja. Bersungguh-sungguh tapi tak untung. Sebab kita tak nampak, apa tak faham apa maksud keuntungan, apa maksud kejayaan. Sebab kita tak pernah melihat, merujuk perkara sebut kepada Allah SWT. Kita merujuk pada nafsu kita. Atau kita merujuk kepada apa yang berlaku di sekitar kita. Tanya diri kita, adakah aktiviti kita hari ini dapat mendekatkan kita kepada Allah? Hari ini, ini dah pukul 8. Berapa jam dah kita lalui daripada bangun pagi tadi? Pernah tak kita muhasabah? Jangan tunggu tidur nanti baru nak muhasabah. Waktu tidur bermuhasabah, dia tak akan jadi sempurna muhasabah itu. Masa tu kita dah tinggal separuh. Mata nak ngantuk, nak tidur, badan dah nak rehat, baru nak muhasabah. Banyak benda kehangat. Muhasabah ketika kita buat kerja itu. Jadi kita waktu macam ni, kita baru waktu malam. Berpindah siang tadi apa kita buat? Waktu siang Allah izinkan kita duduk, berapa banyak aktiviti yang telah kita buat dan berapa banyak aktiviti yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu cara orang yang bijak. Dia tak kira, hari ni, hari Ahad, aku tiga kedua kali dah pergi. Tiga aku pergi.
dia kira betul aku sempat gitu, sempat gini, aku sempat pergi shopping lagi. Ada jualan tu, jualan ni, dia pergi gitu saja. Tak masalah, kita pergi kena kahwin tiga ke empat ke satu lah. Tapi adakah mendekatkan kita kepada Allah? Tak ada masalah kita shopping. Adakah shopping kita itu mendekatkan kita kepada Allah? Tak ada masalah pun. Kita nampak, dah yang mendekatkan diri kepada Allah datang masjid je lah. Semayang, ngaji, keluar lepas tu habis lah itu cari. Ikut saya lah macam mana, apa semua nak pakai Allah lah. Kita tak cakap, tapi praktikal kita, realiti kita, agama ini terbatas pada ruang dan waktu yang tertentu saja. Dan itu hanya sikit daripada kehidupan kita. Satu portion yang kecil, bahagian yang kecil. Yang lainnya, kita tak boleh terima itu berkaitan dengan agama. Ini, alah ini seorang kono je, Ustaz. Jumpa kawan lama, hanya enjoy gitu sikit, dengan keluarga gitu, gini. Takkanlah semua nak kira hal haram, nak kira agama, nak rujuk hadis, nak kira Quran. Susahlah, Ustaz. Tak semua nak kena Quran apa semua payah. Ha? Ini orang Islam. Orang mengaku Islam, dia merasa begitu. Okay? Dia merasa begitu. Dulu orang tak cakap, hari ini orang nak cakap lah. Orang berani mempertikaikan. Bila kita ngajak manusia pada agama, dia kata apa ni? Hak masing-masing lah. Hak asasi, hak pribadi. Jangan paksa orang. Agama tak paksa-paksa. Ya? Ini perkara yang makin turun sedang berlaku hari ini. Dan, tanya kita, setakat ni berapa diam? Tuan jawab sendiri, jangan beritahu orang lain, jangan bincang masa. Kita tanya, ikhlas, jujur, tanya, aku ni daripada pagi tadi, berapa banyak perkara yang aku lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai yang banyak, jauh kepada Allah tu lebih banyak. Banyak tengok TV ke, banyak bual kosong, banyak membawa, bergaduh pula hari ni, sakit hati orang. Hari ni pula tiba-tiba, marah adik-beradik. Sebagainya, kenapa begitu? Masa badi. Dan tanya diri kita, adakah aktiviti kita hari ini dapat mendekatkan kita kepada Allah, meningkatkan iman kita, membuat kita lebih banyak mengenal Allah? Atau adakah sebaliknya yang berlaku? Ia membuat kita selalu melewatkan solat dan tiada masa untuk belajar Al-Quran, iaitu membaca, memahami dan meningkatkan kualiti diri manusia Al-Quran. Alasan yang kita beri, sebab sibuk. Apa makna sibuk? Bila kita rasa kita sibuk, hakikat sebenarnya, kita sedang buat perkara yang tak bermanfaat. Kalau kita rasa kita sibuk, sebenarnya kita tak cukup masa lah kan? Kita rasa tak cukup masa, sibuk Ustaz. Bila kita rasa tak cukup masa, sibuk bermakna kita sebenarnya berada dalam perkara yang tak bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Orang yang buat perkara yang bermanfaat, dia tak akan sibuk. Dia pasti mempunyai masa kerana Allah berkati masa dia. Dia mesti mempunyai ruang dan tenaga, motivasi untuk buat banyak lagi perbaik. Sebab Allah meredai perbuatan dia. Kita akan buat banyak perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. 24 jam yang kita ada, kita akan buat penuh kebaikan. Itu maknanya kita orang yang tak sibuk. Orang sibuk, dia tak ada masa buat benda baik. Dia sibuk dengan dunia dia. Sebab syaghalatu amwaluhum, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Mereka telah disibuk. Syaghalatnya pun dilalaikan oleh harta benda mereka dan anak-anak mereka. Daripada mengati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tak cukup masa. Allah tak berganti masa dia. Dia rasa penat Allah hari ini. 24 jam tak cukup. Sampai buat benda yang baik, tak sempat. Yang wajib, dia terlewat. Saya ulang balik. Itu makna, kalau sekitar semua saya sibuk, astagfirullahaladzim, istighfar. Sebenarnya kalau saya sibuk, bermakna saya tak buat perkara yang baik. Kalau saya buat perkara yang baik, Allah akan beri ruang dan masa untuk saya terus melakukan kebaikan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan. Sesungguhnya mereka orang-orang yang pemuda-pemuda yang beriman. Mereka duduk dalam masyarakat yang kufur kepada Allah, yang menyembah manusia. Tetapi mereka tetap mengisi masa mereka untuk mentauhidkan Allah. Dan Allah tambahkan petunjuk bagi mereka supaya mereka menjaga akidah itu. Jangan terpengaruh dengan masyarakat mereka. Allah tambahkan lagi keberkahan amalan mereka. Walaupun mereka di pulau, mereka terpencil. Mereka mungkin menghadapi masalah yang besar jika berdegil di atas tauhid. Sedangkan masyarakat dan pemimpin mahukan selain daripada tauhid. Maka Allah beri pertolongan untuk mereka.
Subhanallah, mereka boleh tidur 300 tahun. Eh, begitu sekali. Begitu juga kita. Kalau kita rasa sibuk sangat sampai tak solat lambat, kita sibuk sampai mengaji pun tak ada masa, bermakna kita bukan buat perkara yang bermanfaat. Kalau perkara itu bermanfaat, dia pasti membawa kita solat pada waktu. Sebab itulah amanah yang terbaik. Kalau perkara itu yang manfaat, pasti dia akan fokus kita supaya mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, istiqamah bersungguh-sungguh. Sebab itu prioriti dalam kehidupan orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Perlu diingat, hanya Allah yang boleh meminta menentukan sama ada promosi kita berhasil atau tidak. Hanya Allah yang boleh menjadikan kita, hati manusia bercenderung kepada barangan kita. Kadang-kadang walaupun kita lalai dengan Al-Quran, jualan produk kita berhasil, malah bertambah maju. Sebenarnya ini disebut sebagai istidraj, bencana yang menimpa kita tanpa kita sedari. Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai, hatta idha farihu bima utu, akhadnahum baghtah, fa'idha hum mublisun. Maka ketika mereka merupakan apa yang telah diberikan kepada mereka, dan kita umat Muhammad merupakan Al-Quran, tak mau belajar, tak mau ikut peraturannya, tak ada masa, eh? Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira, seronok, hanyut dalam keseronokan dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Kami cabut apa yang ada pada mereka. Okay? Atau kamu musnahkan apa yang ada pada mereka. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Dalam ayat lainnya Allah sebut, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, okay, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka sedar. Kalau kita tadabbur firman Allah Ta'ala yang biasa kita dengar, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Biasa dengar kan? Kita sebut dengar, kalau kamu bersyukur, jika kamu bersyukur, kami akan tambah. Allah kata Allah akan tambah ziyadah. Okay, Allah akan tambah kebaikan yang kita perlukan. Wala in syakartum wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, Allah tak sebut aku akan kurangkan. Kan? Tadi Allah sebut, kamu syukur, kamu taat, la aziidannakum, pasti kami akan tambah untuk kamu. Patutnya lawan dia, sebaliknya, kalau kamu kufur, la aqussannakum, aku akan kurangkan untuk kamu. Tapi Allah tak sebut, Allah tak kata aku akan kurangkan pemberian aku pada orang yang kufur. Tapi Allah beritahu bagi mereka, nikmat aku bagi juga, bahkan lebih banyak daripada orang yang beriman dan syukur. Tapi itu adalah, inna adabi lasyadid. Aku bagi di pemberian habuan duniawi ini sebagai pintu untuk dia mendapat azab yang amat keras daripada. Jadi jangan confuse. Saya tengok, ustaz, diorang tak sembahyang, diorang macam ni, tapi tengoklah hidup senang, penipu, penyamun, tapi kaya raya. Itu bukan nikmat. Okay? Itu bukan nikmat, itu istidraj, itu bala azab Allah SWT. So, jangan kita keliru, bila kita tak faham sunnatullah, kita akan jadi confused. Mana aku buat baik pun, orang tak nampak aku, aku juga susah. Aku buat cakap benar, aku susah. Aku buat baik, aku susah. Tengok orang yang hidup dalam keadaan macam tu. Mereka cakap main tipu tapi hidup senang-senang. Kenapa aku macam ni? Kenapa mereka senang? Mereka tak senang. Mereka sedang membuka pintu-pintu azab yang keras daripada Allah SWT. Dan Allah tutup pintu untuk azabnya dengan menguji kita dengan sedikit ujian. Kalau kita sabar lagi, kita dapat lagi banyak kebaikan. Nah, itu kena faham, tuan-tuan. Bila kita baca Al-Quran ini, kita kena faham. Dia tak jadi, A mesti jadi, apa satu sampai satu mesti jadi dua. Sepatutnya tu kan? Siapa syukur ditambah, siapa kufur dia kurang. Maknanya orang kafir miskin semua lah, susah-susah semua. Ha, orang kafir yang kaya-kaya. Kan? Orang tak semayang patutnya susah. Tapi Allah tak kata begitu. Matematik Allah satu campur satu bukan dua. Ya? Itu matematik kita. Matematik Allah tu lebih hebat daripada matematik kita. Kan? Maknanya di sini, unsur terpenting dalam seni mempengaruhi manusia adalah ikhlas. Iaitu melakukan aktiviti kerana Allah dan mengikut peraturan Allah. Itu makna ikhlas. Saya selalu sebut.
Mana ikhlas ni sebenarnya tauhid. Mentauhidkan Allah pada tujuan dan perbuatan. Tujuan tu niat, kosot di hati kita. Perbuatan itu yang kita buat mesti ikut peraturan dia. Itu baru ikhlas. Tapi kita selalu paham ikhlas ni makna lain. Saya datang ke banyak kali dah. Antara yang selalu kita faham ikhlas ni, buat baik tanpa harapkan balasan. Itu ikhlas. Itu bahasa kita. Tak ada salah kita buat baik, harapkan balasan daripada Allah Ta'ala. Bahkan di dunia ini, kita boleh buat baik untuk mendapatkan sebagian daripada hak kita dunia. Tak masalah. Kita bekerja itu baiklah. Habis tak payah ambil gaji. Ambil gaji itu ikhlas. Kita berniaga, kita ambil untung. Tak ikhlas. Tak ada. Bahkan Nabi kata, sebaik-baik upah yang kamu dapat ialah dengan mengajar Al-Quran. Ini bak mengajar Ustaz ikhlas lah sikit. Ustaz mengajar Quran pun mahal bayar. Tapi kalau belajar matematik, kalau pergi kursus tuition, mahal tak apa. Kalau beragama, ya Allah, ikhlas Ustaz. Ustaz tak ikhlas. Ini satu silap. Kita selalu tak ikhlas tentu. Ini saya selalu terangkan. Macam-macam pandangan kita tak ikhlas. Dekat Al-Quran mengatakan ikhlas itu tauhid. Mengesahkan Allah perniat dan perbuatan kita. Zahir dan batin. Perbuatan itu satu yang zahir, batin itu niat kita yang tersembunyi. Dan hanya Allah yang tahu yang dalam, kita menghukum manusia pada luarannya. Kita tak tahu dalam dia. Allah tahu dua-dua. Sirrakum wa jahrakum. Itu hebatnya Allah SWT. Sebab itu surah Al-Ikhlas, datang surah Ikhlas. Bukan mana ikhlas itu makan sukarela. Ikhlas maknanya surah Tauhid. Ayat surah Ikhlas itu cerita tentang Allah itu Maha Esa. Bukan cerita kita kena. Kena apa? Kena sukarela. Buat kerja tanpa ambil upah. Namanya Al-Ikhlas. Sebab itu syaitan dia tak boleh menipu ibadakan mukhlisin, hamba-hambamu yang ikhlas. Allah kata, kamu tak diganggu aku. Aku tak diganggu mereka, kata syaitan. Orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Orang-orang yang membuat perbuatan kerana Allah dan mengikut peraturan Allah SWT. Itu mana ikhlas. Akhirnya kita ikhlas walaupun buat maksiat. Saya walaupun benda ni benda tak betul pun, tapi saya ikhlas. Tujuan saya nak buat baik. Itu mana ikhlas kita. Tuan-tuan, banyak lagi salah faham tentang ikhlas. Then, iaitu melakukan aktiviti kerana Allah dan mengikut peraturan Al-Quran. Persoalan di sini adalah bagaimana kita mau ikhlas atau mengikuti peraturan Al-Quran kalau kita tiada kemahiran dalam Al-Quran. Bersungguh-sungguh meningkatkan diri ketika manusia mempelajari Al-Quran dan berterusan. Belajar Al-Quran ini ialah itu yang kita ilmu dipanggil pembelajaran sepanjang hayat. Al-Quran lah sebenarnya kita perlukan sepanjang hayat. Ilmu yang lain yang kita dah belajar, kita kadang-kadang tak perlu dah. Kan? Banyak ilmu kita belajar dulu, tuan-tuan. Betul tak? Ada tak kita gunakan dan kita baca sepanjang hayat kita? No. Tapi itu yang kita belajar sungguh-sungguh. Habis masa, habis wang, dan kita bangga pencapaian kita dengan ilmu yang kita akan tinggalkan hampir kebanyakannya. Saya belajar matematik, tambahan matematik, bukan matematik, ambil matematik biasa je pun. Sampai pecah kepala. Hari ini saya tak guna pun matematik tu. Saya tak pernah pergi kedai bawa kalkulator kira. Mat X kuasa 2 campur 1, ni bagi aku coklat satu. Tak guna pun. Tak guna, banyak ilmu. Kita belajar sastra bahasa Melayu. Kita sekolah agama, belajar kisah Malim Deman. Nak guna kat mana? Punya banyak ilmu yang kita belajar dulu. Kita sekolah agama ni, agama lagi, ilmu akademik lagi, banyak. Dan agama kita nak guna lah. Tapi akademik. Yang belajar akademik saja beragama sambil nak guna. Ramai yang belajar. Jadi accountant dah tua dah tak pakai dah. Nak mati tak pakai accountant semua dah. Tak ada apa dah. Pencen tinggal semua ilmu. Tapi ada satu ilmu yang kita akan bawa sampai mati. Itu menentukan kehidupan kita bahagia dunia atau akhirat. Iaitu Al-Quran ini. Inilah dia ilmu atau pembelajaran sepanjang hayat. Tapi orang Islam ni pun tak faham. Dia kata itu dia ustaz belajar Quran. Belajar agama bukan aku. Aku bukan jadi ustaz. Ini yang saya sedih. Tapi nak macam mana kan? Kita siapa? Kita pun kan boleh paksa siapa-siapa. Bila ajar belajar Quran, memang tak minat. Memang banyak ajar halangan. Belajar agama susah. Tapi untuk ilmu lain banyak duit kita habis. Pergi belajar kat UK, US, 40 ribu duit habis. Betul? Nak datang kelas Quran, bayar yuran sikit. Ustaz ni. Tak ikhlas.
itulah ilmu pembelajaran sepanjang hayat kita. Tentang azan dulu. Azan. Terus kan? Sikit-sikit insyaAllah. Cuba jawab soalan ini. Mengapa anda mempromosikan produk ini? Jawapan yang terbaik secara spontan tanpa berfikir panjang adalah Allah. Apa dia produk apa? Al-Quran lah. Produk Al-Quran. Ini adalah kualiti atau akhlak manusia yang terbaik. Sebagaimana sebut oleh Imam Ghazali, akhlak adalah suatu perkara yang telah tertanam dan terbiasa dalam diri manusia. Yang dilakukan tanpa perlu berfikir panjang. Sebagaimana peristiwa yang berlaku pada Rasulullah SAW ketika seorang kafir Quraisy menghunuskan pedang pada baginda, lalu berkata, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang ini, wahai Muhammad? Secara spontan Rasulullah jawab, Allah. Kalau kita dengan hati kita betul kepada Allah, apa saja buat orang tanya, kenapa buat ini? Kerana Allah. Kerana Allah. Tapi kalau kita ada dua keadaan, kita tak faham pun apa-apa, kita akan jawab kerana Allah. Kita akan jawab kerana sebab-sebab lain. Atau kita akan menggunakan Allah untuk mendapatkan hakun dunia kita. Buat kononnya kerana Allah, tapi hakikatnya tak ikut peraturan Allah. Dua keadaan manusia. Tapi tengok, manusia yang paling mulia akhlaknya, Muhammad SAW. Apa saja dia buat lillahi ta'ala. Dan itu yang dia sampaikan pada kita. Okay? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kita takut kalau semua kerana Allah, susah kan? Kita rasa kalau kita buat kerana Allah, dunia tak dapat. Itu kami yang bimbang. Kita faham macam tu. Kalau buat lillah, ikhlas kerana Allah, tak ada, tak boleh ambil duit, tak boleh apa pun tak boleh. Tak boleh pakai kereta besar, tak boleh pakai rumah besar. Ha. Ya Allah ni tak ikhlas. Jadi orang yang pakai semua rumah besar, kereta besar tu, semua dia ikhlas. Kita tak ikhlas. Ha, kan? Contohnya kan? Masalah. Okay? Jadi kita kena faham betul-betul. Mengikut ikhlas itu ialah kita buat tujuannya kerana Allah dan mengikut peraturan dia. Allah akan bagi kita dengan sebab itu habuan yang kita tak sangka. Min haitsu la yahtasib. Allah bagi kita rezeki dari jalan kita tak sangka. Kita akan jadi lebih kaya daripada orang lain. Kaya apa? Jiwa kita kaya. Tengok para sahabat. Semakin mereka berjuang di jalan Allah, semakin banyak Allah bagi mereka kurniaan. Sebab tu mereka boleh berinfak. Makin banyak Allah bagi, makin banyak berinfak di jalan Allah. Sebab mereka nak membeli rahmat Allah dengan apa yang Allah beri pada mereka. Itu saja. Currency untuk dapat rahmat Allah ialah kita gunakan kurniaan Allah. Yang Allah redha itu untuk mendapatkan rahmat dia. Kita tak mungkin dapat beli rahmat Allah dengan perkara-perkara yang dia tak redha. Dengan perkara-perkara maksiat, kemungkaran. Okay? Jadi kita kena banyakkan amal soleh. Itu currency dia. Banyakkan amal soleh. Buat sebaik mungkin kebaikan. Allah tambah lagi kita peluang buat baik. Buat banyak lagi. Untuk membeli, itulah currency kita. Mata wang untuk beli rahmat Allah SWT. Agar dapat masuk syurga. Kita tak boleh masuk syurga dengan sebab banyaknya amalan kita. Kita hanya akan masuk syurga jika amalan itu Allah rahmati, itu Allah terima. Betul kan? Jelas semua Ustaz cakap macam tu. Bukan dia cakap tak boleh. Itulah dia sebenarnya. Hadis sahih kalau kata sebut. Nabi sendiri pun kata Aisyah, kau sendiri kemana Nabi? Amalan kau tak menentukan ke syurga? Ya. Tapi Allah sudah melimpahkan rahmatnya pada aku. Subhanallah. Ya? Eh? Perkataan Allah yang disebutkan dengan penuh keyakinan bukan saja menghilangkan rasa takut pada Nabi Muhammad SAW, malah menggerunkan musuh sehingga terjatuh pedang di tangannya. Sewaktu Rasulullah SAW dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di dalam daripada kafir Quraisy di Gua Thur, perasaan cemas dan bimbang di hati Sayyidina Abu Bakar hilang. Apabila menyebut Rasulullah menyebut, sesungguhnya Allah bersama kita. Inna Allah ma'ana. Nah, itu hebatnya. Bila orang yang faham. Okey, sikit saya baca. Ketika Nabi Musa AS bersama para pengikutnya terperangkap di hadapan Laut Merah, timbul rasa takut di hati para pengikutnya. Nabi Musa menyebut, Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama ku Rabb aku, dia akan beri petunjuk kepada aku. Dia akan beri pertolongan dia kepada aku. Inilah kekuatan ikhlas dan iman yang dapat menghilangkan rasa takut, bimbang dan stres dalam hidup, dalam hati dan pemikiran manusia sebagaimana firman Allah Ta'ala wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu merangkumi semua aktiviti hidup. Amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk.
Inilah pemikiran, perasaan, mindset dan sikap yang diperlukan oleh setiap pemimpin dalam strategi mempengaruhi manusia. Ikhlas melahirkan ketenangan. Ketenangan menjana kreativiti dan kekuatan. Ini disebabkan kreativiti dan kekuatan itu datang daripada Allah. Semasa saya belajar Al-Quran dahulu, seorang guru pernah memberitahu saya bahawa Al-Quran ini mempunyai berpuluh-puluh atau lebih lapisan makna atau pemahaman. Semakin banyak kita membacanya, mentadaburnya dan mengamalkannya, Allah akan buka kepada kita lapisan pemahaman baru, yakni membuka ufuk pemikiran kita semakin luas. Okay. Firman Allah Ta'ala, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya. Al-Quran itu cahaya di atas cahaya. Berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Siapakah dikehendaki Allah mendapat cahaya petunjuknya? Pastinya orang yang beriman, yakni orang-orang yang komit dengan Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ. Siapa yang beriman dengan Allah? Ya, dia ini Allah akan memandu hatinya, pemikirannya dan perbuatannya. Firman-Nya lagi, وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Dan bertakwalah kepada Allah. Apa maksud takwa tadi? Ikut Al-Quran. Jadikan dia panduan, manual, hudan lil muttaqin. Maka Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu. Kita hari ini cari ilmu tapi di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita rasa kita bijak, kita pandai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita dapat habis tu bab. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, moga-moga kita dapat faham apa yang dikatakan ataupun unsur terpenting dalam mempengaruhi manusia. Apa makna ikhlas sebenarnya? Apa tanggungjawab kita sebagai orang beriman dan sebenarnya apakah makna takwa itu? Moga Allah beri kita hidayah dan petunjuk agar kita juga dapat menjadi manusia yang terbaik di sisinya, membawa manusia yang dekat dengan kita, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas dan takwa. Yang baik, yang benar itu pastinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang salah dan silap itu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kelemahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.